dan kapan-kapan untuk lain waktu saya akan mereview hasil dari bibit sawit yang tumbuh liar yang sudah saya tanam. Untuk sekarang sudah berumur 5 tahun dan buahnya juga lumayan. Nah, untuk di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya sahabat IKC, Imbon KH Channel? Semoga teman-teman subscriber, calon subscriber, teman-teman viewer dan calon viewer dimanapun teman-teman berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi tips dan cara untuk mendapatkan bibit sawit unggul. Nah, tapi bibit sawit unggul itu yang kita dapatkan dari bibit yang tumbuh liar. Nah, untuk mendapatkan bibit sawit yang tumbuh liar, ada beberapa kriteria yang harus kita pahami dan kita teliti. Nah, untuk yang pertama, teman-teman harus memilih indukannya sudah berumur sampai 15 tahunan. Dan yang harus teman-teman pahami, untuk yang pertama, untuk memilih bibit unggulnya, teman-teman harus melihat bongkot dari bibit tersebut. Yang harus teman-teman teliti, bongkotnya harus besar. Cari yang besar, teman-teman. Untuk tangkainya, cari yang megar kayak gini. Jangan yang nyelungkup atau kurus. Dan jangan milih yang berwarna kuning. Cari tangkainya atau pelepahnya yang berwarna hijau seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Bibit ini perkiraan saya ini sudah berumur ada 1 tahun ya, teman-teman. Jadi udah siap tanam ini. Dan untuk selanjutnya yang harus teman-teman untuk diteliti ini daun. Dari daunnya teman-teman harus memilih daun yang segar, yang berwarna hijau ya teman-teman. Nah, berwarna hijau, jangan yang kuning. Nah, cari yang lebar, daunnya yang lebar seperti ini, lebar, yang segar. Jangan yang warna putih, kuning, atau yang dimakan serangga. Ini emang ada dimakan serangga ini, namanya juga di hutan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus memilih di ujung pelepahnya ini, ujung daun, ada selur panjangnya nih, seperti benang ya teman-teman. Ini dia. Nah, nggak jelas nanti dari sini jelasnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini ada selur panjangnya seperti ini. Ini dia. Ini ada dua ini yang tumbuh teman-teman. Namanya juga liar ya. Insya Allah kalau teman-teman mencoba mengikuti tips dari saya untuk mendapatkan bibit unggul itu tingkat keberhasilannya 90%. Karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah yang saya coba ini semua berhasil dan buahnya itu lumayan besar-besar teman-teman. Nah, ini dia bibitnya. Dan kapan-kapan untuk lain waktu saya akan mereview hasil dari bibit sawit yang tumbuh liar yang sudah saya jabut, sudah saya tanam. Untuk sekarang sudah berumur 5 tahun dan buahnya juga lumayan. Nah, untuk di next video ya teman-teman. Saya ulangi lagi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, untuk memilih bibit sawit yang tumbuh liar tapi tingkat keberhasilannya 90% dari bongkotnya teman-teman. Bongkotnya pilih yang besar, jangan yang kurus. Untuk yang selanjutnya, dari pelepahnya. Pelepahnya teman-teman harus memilih yang warna hijau, jangan yang warna kuning. Nah, terus untuk daunnya, memilih yang warnanya hijau dan lebar,
hijaunya segar ini teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya yang harus teman-teman diteliti, di ujung daun pelepah pohon kelapa sawit ini ada selur panjang menyerupai benang. Nah, ini dia. Ini ada sarang serangganya, teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah paham ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk petani sama petani kelapa sawit. Mudah-mudahan usahanya lancar. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kurang paham, silakan komentar di bawah ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, di subscribe, di like, di share bagi teman-teman yang berkenan untuk meningkatkan dan untuk menambah semangat saya jar berbagi pengalaman tentang keseharian saya dan tentang saya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.